Di ngene kasus e montor iki wabot rasane digasi koyo koyo randang mayu. Curiganya di sini teman-teman ya, ini mungkin pengapiannya kurang pas. Kalau masalah apinya udah oke, cuma ini timingnya kurang pas. Nanti coba kita lihat dulu ya. Ini pakai CD apa? Opo iki CD ini Jepang kan gak pati paham. Shogun guys kita ya. Setelah dipasang tonjokan, kita putar-putar dulu untuk menentukan topnya ya. Masih garis satu di sini. Nanti dihapus ya, itu yang depan di daerah sini ya. Berarti nanti ini kita bagi dua, topnya di sini. Oke, kita eksekusi. Untuk menentukan topnya kita ambil kertas aja ya guys ya. Ini sepanjang ini nanti kita bagi dua. Ini kertas lelean. TMA udah ketemu ya, nanti kita ukur pakai busur. Ini sebelum TMA, berarti sebelum ini api meledos arahnya sebelah sini ya teman-teman. Sebelah sini nanti kita ukur. Sebentar tak ambil no busur pakai HP aja. Ini nanti kita putar-putar sampai ketemu topnya. Nanti kita kasih tanda di sini. Tangannya si top sih rasanya keli. Oke, setelah kita kasih marking kayak gini, kita coba nyalakan nanti pakai timing light ya, pakai alat sederhana biar ketahuan nanti kurangi piye, kurang ini kurang ngono. Yes, kita jajal dulu. Oke, setelah kita paskan derajatnya ketemunya sudah pas ya. Sini di 22 derajat. Oke, jadi yang saya lakukan tadi hanya ngerubah di sini ya teman-teman. Tadi ini pengapiannya terlalu awal, jadi DNA di biaya ya pokok terlalu awal lah, meledosnya terlalu awal di ngarep gini. Gimana tak tutup gini, duk saite, wes iso pas koyo ngono. Wes oke, semoga bermanfaat. Yus ngonowi carane, makasih.